Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Kimu BGT Channel ya, saya akan nge-review sarang burung perenjak ya. Nah, ini nah sarangnya. Bagi yang belum tahu sarang perenjak itu seperti apa, ya seperti inilah ya sahabat ya. Nah, seperti inilah dia diapit ya sarangnya ya, sama daun-daunnya. Sangat-sangat sulit banget kalau memang pemula, nggak bakalan tahu ya. Nah, itulah sarang perenjak. Posisinya seperti itu sahabat. Nah, seperti itu. Kalau dilihat sepintas, kita nggak bakalan keciri ya sarangnya itu seperti apa. Nah, ini sahabat ya, biar sahabat tahu dan sahabat nggak keliru ya, seperti inilah posisi sarang perenjak itu. Oke sahabat, segitu dulu ya review saya ya tentang sarang perenjak. Tapi harus digaris bawahi ya sahabat ya, sarang perenjak itu bisa di bawah dan bisa di atas ya. Oke sahabat, semoga bermanfaat ya dengan edukasi ini ya, atau pengetahuan ini ya. Inilah pengalaman saya ya sahabat, semoga sahabat tidak keliru ya. Inilah gambaran sarang perenjak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.